Oke, dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita jumpa lagi di channelnya Bocah Malang Channel. Kali ini saya berada di tokonya Brewa Audio. Ini menjelang yang senyantar di Gusip Jam di Sorsengon bersama Sultan Production. Ini ada armadanya dari Sultan Production Banyuwangi loh ya, ini sangat mending sekali. Ini kayaknya tatanannya udah selesai dari spek sumber sewu dari Sultan Audio. Kita lihat tatanya yang gimana ya. Ini dari Sultan Audio pakai Fuso Dino dari DRP Logistik The Best Transportation. Ini lir tatanannya dari Sultan Audio kayak gini loh deh, setinggi ini ya. Yang depan saya ini lentrinya dari Betavo, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 9 buah lentri dari Betavo. Dan ini rudalnya ada 4, subwoofernya ada 32, gajahan low-nya ada 6, medal dari Betavo kanan kiri 9, semuanya 18, rudalnya kanan kiri 4, 8 loh deh. Morning sekali loh deh untuk menyambut tahun hijriah 1445 ya. Ini Sultan Audio, ntar cek soalnya habis duhur kesana loh deh, habis duhur cek soalnya dari Sultan Audio berangkatnya ntar habis duhur atau habis jam berapa loh. Ini masih belum ya. Ya lor ya, kita tunggu aja bunyinya bentar lagi. Yang menyeting udah di sini Mas Ai. Jadi pemuda gas-gas juga udah ada. Udah ada loh ya di sini ya. Prepare. Prepare bersama Mas Ai. Cek soundnya. Ini ada dari Betavo BHM 4800 ini. Power apa? Power amplifier. Ini bagus. Jadi coba dari Betavo BHM 4800 asli. Dan ada MC 25.000 Pro, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 loh kayaknya. Itu harddisknya di sini. Sebenarnya
dan power. Penataan power ke harddisk. Ada power ya 1 2 3 4 5 0 4 0 6 2 0 10. Ada 10. Ini 10 11 12 13, sekitar 13-an power, masih belum ke harddisknya lor ya. Prepare pembukaan power baru dari Sultan Audio. Nah ini ya lor, bentar lagi penataan subwoofer, penataan powernya lor. Ini dari panel, dari panelnya BP, EP, panelnya Sultan ini lor. Ini morning lor ya, dari panel-panelnya dari Mas Priwo. Ini lor. Input 380 volt. Ya, kita tunggu aja lor ya penaikan powernya. Sampai pemasangan power juga kita spill. Dari sini Jackson atau dari sikapnya Jackson kurang tahu lo deh.